Oke, karena banyak banget yang nge-DM aku tentang Bang, giveaway yang 10.000 diamond itu betul nggak Bang? Bang, ini akun keduanya betul atau nggak Bang? Bang, ini aku dapat benaran atau nggak Bang? Oke, langsung aja kita bahas di video ini ya guys ya. Oke guys, balik lagi bersamaku Sain di sini. Kali ini aku nggak bakalan main dulu guys, karena di sini aku bakalan ngasih tahu ke kalian atau mau klarifikasi mengenai akun yang lagi rame banget nih guys. Buat yang nanya ini akunku atau bukan, ini akun fake ya guys, karena yang real itu cuman yang @sainaw_, @alpinwijaya18, @sainshop_id. Nah, tiga itu, selain dari itu fake guys. Kalian harus selalu hati-hati dengan akun fake kayak gini, karena dia langsung nge-DM pakai kata-kata seperti ini guys. Karena penasaran, aku langsung aja ngechat si penipu itu kayak gini. Halo kak, apakah saya menang giveaway 10.000 diamond? Langsung dibalas, selamat, Anda saya pilih sebagai pemenang di tanggal 1 Agustus 2021 giveaway senilai 10.000 diamond karena Anda telah like postingan saya. Anda berhak untuk menang, ambil segera 10.000 diamond Anda setelah menerima giveaway ini di link. Itu kayaknya yang dia buat itu link phishing ya guys, jadi hati-hati. Dia bakalan minta email atau password kalian gitu guys. 100% gratis, ambil sebelum 24 jam sebelum saya umumkan di story WA katanya guys. Terus katanya guys 100% gratis, ambil sebelum 24 jam sebelum saya umumkan di story saya. Jika tidak, kami akan mengirimkan bagi yang lain. Ingatlah, Anda beruntung menerima pesan ini. Ini bukan penipuan. Selamat dan terima kasih. Dan jangan lupa kalau dia mau masuk screenshot lagi katanya. Waduh, gak mungkin ada yang mau ngasih 10.000 diamond secara cuma-cuma guys. Jadi selalu hati-hati guys. Kalaupun aku buat giveaway, aku nggak bakalan minta email sama password kalian guys. Aku juga nggak bakalan pernah minta biaya apapun untuk giveawayku guys, karena nomor telepon dia tercantum di situ. Jadi aku coba untuk nge-video call dia tapi nggak diangkat guys. Oke, aku minta sama kalian untuk ngelaporin akunnya supaya tidak ada yang tertipu dengan akun ini guys.